PSSI secara resmi merilis harga tiket untuk laga Indonesia versus Argentina yang akan berlangsung pada 19 Juni 2023 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Erick Thohir selaku ketua PSSI mengatakan bahwa tiket tersebut akan dijual mulai tanggal 5 Juni untuk pemegang kartu BRI dan mulai 6 Juni untuk penjualan publik dengan semua metode pembayaran. Erick Thohir juga mengatakan bahwa tiket ini dapat dibeli melalui website resmi PSSI dan juga tiket.com. Dalam pengumuman itu, disampaikan juga bahwa laga Indonesia versus Argentina ini akan berlangsung pada 19 Juni 2023 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya calo tiket dalam pembelian tiket kali ini, PSSI juga memberlakukan aturan bahwa satu KTP hanya dapat melakukan pembelian sebanyak 2 tiket saja. Dalam pertandingan ini, jumlah tiket yang dijual hanya sebanyak 60.000 tiket di mana harga dari masing-masing tiket tersebut adalah 600.000 untuk kategori 3, 1,2 juta untuk kategori 2, 2,5 juta untuk kategori 1 dan 4.250.000 untuk tiket VIP Barat dan juga Timur. Tapi yang pasti ya, kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum. Pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Tentu kick off-nya jam 7.30 malam kick off-nya ya. Jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Untuk kategori 3 itu 600.000, kategori 2 1,2 juta, kategori 1 2,5 juta, dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi dengan begitu, dapat dipastikan bahwa tiket pertandingan Indonesia versus Argentina ini akan menjadi incaran dan perebutan banyak orang yang ingin menyaksikan secara langsung aksi Lionel Messi CS dan juga para punggawa timnas dalam pertandingan Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Untuk itu perlunya berlaku tertib dan bijak dalam melakukan pembelian tiket hingga nanti saat menonton pertandingan agar dunia dapat melihat bahwa Indonesia adalah negara yang baik dan tertib. Semoga kamu bisa kebagian tiket saat war tiket nanti dan jangan lupa subscribe channel iSport agar kamu mendapatkan update video terbaru seputar sepak bola.